kalau lagi jalan, mending jangan sambil pegang HP, mending pegangan tangan. Karena ada nih, lagi jalan sambil nenteng HP, seorang wanita dijambret. Waduh, mending HP tuh taruh di atas aja, di tas aja ya mbak, biar lebih aman. Masih subuh gini harus semangat kerja. Tapi itu mbak jalan kaki sambil nenteng HP. Hati-hati mbak. Tuh kan bener dijambret. Waduh, HP mending ditaruh tas aja mbak, biar lebih aman. Peristiwa ini terjadi di Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung, Jawa Barat pada Sabtu subuh kemarin, Good People. Mbaknya yang lagi jalan kaki langsung dijambret nih, Good People. Gara-gara HP-nya cuma ditenteng doang. Wah, harus lebih hati-hati lagi ya guys. Pasti ini udah jadi inceran nih. Warga yang melihat aksi jambret tersebut sempat mencoba mengejar. Namun pelaku mengeluarkan golok dan akhirnya berhasil melarikan diri. Wadidaw, serem juga ya. Kejadiannya pagi hari. Pagi jam 5, kalau nggak salah jam 5.45 lah. Nggak tahu jam 5.50. Kejadiannya di area depan Unicom. Pas jalan masuk basement, pas di sebelah sana. Posisi yang dijamret ada di sebelah kanan kalau dari sana ya. Berarti area sini kanan. Nah, si penjamretnya dari arah bawah. Dari informasi warga sekitar, jalan tersebut memang kerap terjadi tindak kejahatan di Good People. Warga sih berharap petugas kepolisian sering melakukan patroli nih, agar situasi lebih aman. Ayo Pak Pol, bikin kapok aja jambret yang kayak gini. Anggi Putra melaporkan untuk Net.